Nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Sosoknya tak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga beliau adalah seorang raja yang adil dan soleh. Tapi tahukah teman-teman, Nabi Daud yang menjadi raja dari kaum Bani Israel bukanlah berasal dari keturunan seorang raja. Beliau adalah masyarakat biasa, hingga di satu peristiwa Nabi Daud diangkat menjadi raja. Hal itu menjadikan Daud raja sekaligus nabi bagi kaum Bani Israel. Di sini kita akan kisahkan bagaimana ceritanya Nabi Daud bisa menjadi raja dan bagaimana beliau ketika menghadapi musuhnya satu lawan satu yang memiliki postur tinggi besar seperti raksasa. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang pertarungan Nabi Daud melawan manusia raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Daud diperkirakan hidup antara tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan dari Yahuza, dan beliau adalah ayah dari Nabiullah Sulaiman dan moyang dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah ini terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Doa Para Nabi, yang dikutip oleh Syamsuddin Nur. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun, ketika itu kaum Bani Israel ini tidak memiliki seorang pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi yang bernama Samuel, atau dalam bahasa Arabnya Syami'un. Itu demi menggantikan Musa dan Harun dalam memimpin kaum Bani Israel. Tapi entah karena ngeyel atau tukang protes, ketika itu kaum Bani Israel ini mulai bosan dengan kondisi itu. Mereka bilang, "Masa kaum kami ini selalu dipimpin oleh seorang nabi? Mulai dari Yusuf, Musa, Harun, kami mau seorang raja." Padahal udah enak-enak Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka seorang nabi sebagai pemimpin. Ini malahan mereka mau minta dipimpin sama seorang raja. Keinginan Bani Israel ini pun disampaikan kepada Nabi Samuel. Samuel pun menyarankan supaya Bani Israel bersabar menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Samuel berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu hari, ada seorang pria yang sedang menggembala keledai-keledainya. Tiba-tiba satu dari keledainya itu terlepas. Kemudian pria ini pun mencari keledainya yang lepas itu selama berhari-hari. Singkat cerita, karena keledainya itu gak ketemu-ketemu, pria ini pun pergi mendatangi Nabi Samuel, yang ketika itu Nabi Samuel tengah berada bersama orang-orang Bani Israel. Dan tanpa disangka-sangka, rupanya setelah Nabi Samuel melihat pria yang sedang mencari keledainya itu, tiba-tiba Nabi Samuel mengatakan kepada orang-orang bahwasanya pria pencari keledai itu yang akan menjadi raja pertama dari Bani Israel. Orang-orang pun kaget dan merasa tak percaya. Masa raja pertama mereka adalah mantan seorang penggembala keledai? Dia kan orang miskin, gak punya nasab yang tinggi, gak punya harta, dan berasal dari kaum bawah. Bukannya mereka senang punya raja baru, malahan ketika itu sebagian orang-orang gak mau mengakui bahwa pria itu adalah raja mereka. Ini dikasih nabi minta raja, giliran dikasih raja malahan banyak protes. Pria penggembala keledai ini bernama Tolut. Dia yang nantinya akan menjadi raja pertama bagi kaum Bani Israel. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, pada suatu hari akan terjadi perang antara kaum Bani Israel melawan sebuah kabilah yang bernama Jalut. Kala itu, kaum Bani Israel dipimpin langsung oleh raja mereka, yaitu Tolut. Tolut pun mulai mengumpulkan pasukan yang dia ambil dari orang-orang Bani Israel. Ketika itu, ada sebagian orang yang mau, dan ada pula sebagian orang yang gak mau ikut perang. Karena teman-teman, kabilah Jalut ini adalah orang-orang yang kuat, dan raja mereka punya postur badan yang tinggi besar, serta mempunyai otot yang kekar.
Ditambah lagi, kaum Jalut ini teman-teman punya pasukan yang sangat banyak. Makanya sebagian orang Bani Israel tidak mau ikut perang karena mereka takut dengan kabilah Jalut yang ketika itu terkenal suatu kabilah yang kuat. Setelah Raja Tolut mengumpulkan pasukan perangnya, ada seorang bapak yang punya 3 anak laki-laki yang memasukkan ketiga anaknya itu ke dalam pasukan Raja Tolut. Bapak ini bernama Yisha. Salah seorang dari anaknya Yisha ini bernama Daud. Yisha berpesan kepada anaknya ini supaya nanti kalau ikut perang, jangan perang di barisan paling depan. Akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini menuju medan peperangan. Maka ketika mereka telah sampai, di depan sana ada pasukan dari kabilah Jalut. Mereka melihat jumlah dari pasukan Jalut ini sangat banyak dan mereka besar-besar. Kemudian dipersenjatai lengkap mulai dari pedang, tombak, dan baju besi. Maka banyak ketika itu orang-orang Bani Israel yang menjadi down dan takut. Ada beberapa orang yang mundur dari pasukan sebelum perang. Maka hanya tersisa segelintir orang saja yang berani dan siap untuk berperang melawan kabilah Jalut. Sebelum dimulainya peperangan, raja dari kabilah Jalut yang memiliki postur tubuh raksasa maju ke barisan depan. Raja Jalut ini teman-teman, jika di bahasa populernya dia bernama Goliat. Kemudian dia menantang satu lawan satu kepada pasukan Bani Israel. Namun tidak seorang pun dari tentara Bani Israel yang berani menerima tantangan itu. Kemudian Raja Jalut mengejek dan menghina pasukan Bani Israel. Mendengar kesombongan Raja Jalut, kemudian Raja Tolut berkata kepada sisa pasukan yang sedikit itu, "Siapakah di antara kalian yang bisa membunuh pimpinan kabilah Jalut? Maka akan kunikahkan dia dengan putriku, dan suatu hari dia akan menggantikanku sebagai raja dari Bani Israel." Karena teman-teman, Raja Tolut ini gak punya anak laki-laki yang nantinya akan mewarisi tahta kerajaan Bani Israel. Makanya Raja Tolut ketika itu mengadakan semacam sayembara. Tapi ketika sayembara itu diserukan kepada kaum Bani Israel, mereka semua pada tertunduk takut. Mereka pikir mustahil untuk bisa melakukannya, dan ini sama saja aksi bunuh diri. Dari sisa pasukan Bani Israel yang sedikit itu, ternyata ada seorang anak muda yang memberanikan dirinya untuk maju melawan Raja Jalut yang bertubuh raksasa itu. Dia adalah Daud. Daud maju ke depan menawarkan diri, yang padahal dia sudah dititipkan pesan oleh ayahnya tadi untuk tidak berperang di barisan depan. Ketika itu Raja Tolut sempat pesimis. Apa iya anak yang masih di bawah umur yang bernama Daud ini sanggup untuk melawan Raja Jalut yang perkasa itu? Sekali lagi, Raja Tolut merasa berat dan ragu. Belum lagi ketika itu Daud atau Nabi Daud muda ini hanyalah seorang penggembala kambing yang bertubuh kecil dan bukanlah seorang prajurit perang. Kemudian Daud berkata kepada rajanya, "Wahai rajaku, janganlah engkau terpengaruh dengan usia mudaku dan keadaan fisikku. Aku tahu, engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskanku melawan Jalut yang perkasa itu. Tapi ingatlah, bahwasanya yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka. Yang lebih penting adalah keteguhan hati, keuletan bertempur, iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidup dan mati bagi seorang hambanya." Dengan berat hati, akhirnya Raja Tolut mengizinkan Daud untuk maju bertempur satu lawan satu. Kemudian Raja Tolut memberikan pedang, perisai, dan baju besi kepada Daud. Tapi Daud menolaknya dengan alasan belum terbiasa menggunakannya. Ditambah lagi pedang dan baju besi itu berat dan akan memperlambat gerakannya. Ini merupakan perang pertama bagi Daud. Saat itu dia akan melawan Raja Jalut hanya dengan menggunakan tongkat dan sebuah ketapel saja. Raja Tolut merasa keheranan, kemudian dia berkata, "Wahai Daud, bagaimana bisa engkau mengalahkan Jalut hanya dengan bersenjatakan tongkat dan ketapel? Coba engkau lihat Jalut, dia menggunakan pedang yang sangat panjang lengkap dengan pakaian besinya." Kemudian Nabi Daud berkata,
Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungiku. Taring singa dan kuku beruang juga akan melindungiku dari sabetan pedang dan panah Jalut yang durhaka itu. Ketika Daud dan Raja Jalut sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk bertarung, Raja Jalut berkata, "Untuk apa tongkat yang engkau bawa itu? Untuk mengejar anjing atau memukul anak-anak yang sebaya denganmu? Di mana pedang dan baju besimu? Rupanya kau sudah bosan hidup ya. Kasian, padahal engkau masih muda. Engkau belum merasakan suka dukanya kehidupan. Engkau masih harus banyak belajar dari pengalaman. Baiklah, majulah kau ke sini. Aku akan membunuhmu dengan sekejap. Dagingmu akan kujadikan makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara." Merasa diremehkan, kemudian Nabi Daud berkata, "Kau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu. Kau boleh merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu. Akan tetapi, ingatlah, benda-benda itu tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dari tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Bani Israel yang telah lama engkau hinakan. Sebentar lagi, kau akan mengetahui apakah pedang dan panahmu yang akan mengakhiri nyawaku atau kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan merenggut nyawamu dan mengirimkanmu ke neraka jahanam." Mendengar hal ini, Jalut pun jadi marah. Kemudian dia langsung mendatangi Daud dengan pedangnya. Sebelum sempat mendekat, Nabi Daud segera melemparkan batu dengan ketapelnya tepat ke arah kening Jalut. Kemudian darah pun mengalir deras dari kening Jalut hingga darah itu menutupi kedua matanya. Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada lemparan ketapel yang kedua dan ketiga membuat Jalut tersungkur di atas tanah dan langsung meninggal dunia. Matilah Jalut ini, membuat tentara dari kaumnya mundur dari peperangan. Artinya, ketika itu kaum Bani Israel memenangkan peperangan dengan hanya duel satu lawan satu antara Nabi Daud dan Raja Jalut. Mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-251. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan janjinya, Nabi Daud pun dinikahkan dengan putri Raja Tolut yang bernama Mikyal. Ketika itu, Nabi Daud diangkat menjadi penasihat dan orang kepercayaan Raja Tolut. Daud sangat disayang, disanjung dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel. Di akhir kisah, pada suatu hari, Raja Tolut meninggal dunia. Otomatis tahta kerajaan pada saat itu jatuh kepada Daud. Daud pun menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Di dalam kepemimpinannya, Raja Daud memimpin kerajaannya dengan jujur dan adil. Bahkan ia menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan pada saat itu. Ketika usia Raja Daud menginjak 40 tahun, beliau mendapatkan risalah kenabian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Nabi Daud pun menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel yang pada saat itu akhlak dari Bani Israel ini sangat buruk. Maka diturunkan Zabur untuk melengkapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ini menggunakan bahasa Kipti. Teman-temanku seiman, Nabi Daud pun sukses menjadi nabi dan raja yang berlangsung selama 7 tahun 6 bulan. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika dia berusia 30 tahun dan masa kepemimpinannya selama 40 tahun. Kemudian tahta kerajaan jatuh kepada anaknya yang bernama Sulaiman atau Salomo atau juga Solomon. Beliau sama seperti ayahnya. Sulaiman menjadi raja sekaligus nabi ketika itu.
Dan Sulaiman ini lebih hebat lagi, teman-teman. Karena puncak kejayaan kaum Bani Israel adalah ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Namanya sampai tercantum di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan 2 raja kafir, Namrud dan Bukhtonasar. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku." Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah kisah tentang pertarungan Nabi Daud melawan manusia raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.